Dr. Fauzi Ahmad. Saya dilahirkan di Alor Gajah, Melaka. Keluarga saya ada 7 orang. Saya anak yang ke-6. Bapa saya seorang tukang kebun sekolah. Disebabkan kehidupan kita yang agak susah pada masa kecil, ibu bapa saya kena buat 3 kerja. So, selain daripada kerja tukang kebun, ibu bapa saya kena pergi ke sawah, jual kuih dan nasi lemak waktu pagi, dan kita juga kena bela kambing dan lembu untuk dijual. So, begitulah cara ibu bapa saya membesarkan saya. Macam mana saya terfikir untuk jadi doktor? Sebab masa kecil tu, ibu saya 36 tahun, dia dapat masalah darah tinggi. So, saya selalu ikut dia pergi ke pusat kesihatan dan tengok macam mana doktor tu merawat pesakit dan sebagainya. Jadi sejak dari itu saya belajar bersungguh-sungguh di sekolah di kampung saya, masuk ke sekolah menengah dan masuk ke universiti dan menjadi seorang doktor graduan daripada USM. Selepas bekerja di hospital besar, di juga beberapa tempat seperti University Hospital, Hospital Melaka, saya juga telah mendukar cita-cita saya untuk menjadi seorang pakar. Tapi kebetulan masa tu saya berkahwin dan saya dapat 3 orang anak yang sangat rapat. Saya buat keputusan yang saya rasa sangat besar. It's like a crossroad of my life to become a pakar and open my own clinic and my own business. 10 tahun pertama saya buka klinik tu, saya rasa sebab tempat tu kecil kan. So saya bekerja sangat kuat untuk membina bisnes saya, customer base dan sebagainya. So saya bekerja lebih kurang 13 jam dalam satu hari selama 10 tahun. Saya buka klinik saya tu, saya memang ada masalah kulit. Masalah kulit saya ni sebenarnya jerawat. So dia akan tumbuh satu dan banyak. Kemudian saya rasa sangat rendah diri bila pergi klinik kan, walaupun ada satu jerawat yang menanah, saya rasa apa yang perlu saya buat? Jadi from product to treatment. So the last treatment untuk rawat muka saya tu, kebetulan hari yang saya balik tu saya jumpa sponsor saya. So dalam masa beberapa bulan, 6 bulan tu, kulit saya jadi cantik, bersih, tak ada jerawat lagi dan saya rasa sangat teruja lah kan. Jadi saya mula belajar tentang apa Nu Skin ni, apa sains dia, bagaimana dia manufacture produk dia. So apa yang saya nampak, semua nutrisi supplement tu di manufacture dan dibuat dengan melalui satu proses quality 6S yang terbukti daripada segi sains. Begitu juga supplement itu telah disenaraikan di PDR dalam Physician Desk Reference. So daripada butir-butir yang saya nampak ni, dia sangat selamat untuk diberi kepada ibu bapa dan pesakit-pesakit saya juga. Dalam masa beberapa bulan, saya berhubung dengan sponsor saya. Sponsor saya telah memberi saya satu buku untuk saya baca, iaitu Parable of Pipeline. Buku ini memberitahu saya adakah saya nak carry bucket every day ataupun build a pipe. So dari situ saya mula berfikir yang saya perlu melihat satu bisnes yang baru yang boleh memberi saya income yang leverage. Apa yang saya nampak dalam bisnes tradisional saya, selain lagi kita laburkan masa dan banyak kewangan diperlukan untuk melaburkan balik kepada bisnes tu, beli bangunan, beli equipment yang baru, dan dalam Nu Skin dia sangat berbeza. Saya hanya laburkan masa untuk menolong seseorang itu untuk cantik atau sihat. Bila mereka berubah dan bertransformasi, dan saya nampak dengan peluang tu mereka boleh menjadi rakan kongsi saya dan bisnes saya berkembang, dan itu memberikan satu leverage income. Dengan itu saya berupaya untuk memberi pendidikan ke tahap yang lebih baik untuk anak-anak saya. So ada anak saya yang boleh belajar di sekolah swasta, begitu juga boleh pergi ke universiti di luar negara dan boleh mencapai impian mereka dalam apa bidang yang mereka nak buat. Jadi saya ada lebih masa untuk bersama keluarga, masa untuk diri sendiri, mungkin exercise waktu pagi. Selain daripada itu, saya ada anak yang belajar di luar negara, saya boleh pergi melawat dia bila yang saya perlu. Lingkungan kawan-kawan sosial saya juga berubah. Dulu hanya confined to doctors and healthcare professional. Now, siapa-siapa saja boleh jadi kawan, rakan dan boleh bersama-sama bergabung untuk buat Nu Skin business. Sebelum ini, saya ingat dengan menjadi seorang doktor adalah memadai untuk menjadi seorang yang berjaya dalam hidup. Tetapi setelah saya melibatkan diri bersama Nu Skin, saya boleh membantu orang lain untuk mengubah kehidupan mereka, kesihatan mereka dan masa depan mereka. Inilah pilihan saya dan transformasi saya yang paling ketara. Adakah anda bersedia untuk transformasi anda?